Kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Dito Mahendra jangan pengecut, tolong hadir segera di pengadilan. Nanti HP uy. Terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya, ya Bang. Kesel aja gitu, maksudnya dia yang berani ngelaporin tapi kok dia nggak datang-datang, tujuannya apa gitu. Kalau cuma buat penjarakan ini ya udah berhasil kan ya, terus mau apa lagi kalau soal ketakutan dia habis gitu dia tadi. Iya, hakimnya masa ngomong gitu, nggak ada yang ngapa-ngapain kan di PN Serang, ada bapak polisi jaga, ada banyak sekali orang-orang yang jaga, emang mau diapain. Mungkin dia takut karena panggilan KPK kan sudah ketiga ya kan, jadi dia bingung gitu. Ya tertular sama kelakuannya sendiri. Nah, sekarang sakit. Leher ini nggak bisa nengok kiri, sakit banget. Sorry. Sempat tadi ada permintaan sidangnya tidak mau online. Oh ya, saya nggak mau online dong. Kan kita nggak pernah ketemu, harus ketemu dong dekat-dekat. Jadi ya kan? Sidangnya tetap harus di pengadilan negeri. Ya kalau sidangnya di online kan lagi ngapain sidang-sidang? Udah digedok aja, udah langsung pulang bubar. Paling pakai sidang capek-capek semua. Kabarnya saksi-saksi sendiri domisilinya di Serang ya? Jangan pernah cut lah. Jangan pernah cut jalan kalau orang tua dia. Berani melaporkan berani juga jadi saksi ya Bang di persidangan ya. Siapa? Berani melaporkan berani juga jadi saksi. Iya, berani melaporin berani jadi saksi dong. Ini harusnya hadir di persidangan. Ini seperti main-main saja. Lembaga peradilan dibuat main-mainan sama jaksa ini kalau begini. Iya, Dito Mahendra kasih muka ke jaksa dong yang udah tahan aku ya kan.